Our narrow glens, where the trees slope fantastic. Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Color Out of Space. Film ini akan mengisahkan tentang fenomena jatuhnya meteor di sebuah desa terpencil. Seluruh tempat tersebut seketika berubah warna menjadi warna merah muda ke ungu-unguan. Lebih mengejutkannya lagi, siapapun yang berada di tempat tersebut, maka mereka akan menyatu dengan apapun yang ada di tempat tersebut. Baiklah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan tulisan, jika di sisi barat, berbagai pepohonan tumbuh dengan liar. Ada lembah dengan hutan yang dalamnya tak pernah dipotong oleh kapak. Aliran air mengalir kecil mengarah ke sebuah lembah yang paling dalam, di mana lembah tersebut tak pernah tersentuh oleh sinar matahari. Kemudian, kita beralih ke seorang wanita yang sedang melakukan ritual aneh. Wanita ini bernama Lavinia. Lavinia merupakan penduduk asli yang tinggal di tempat tersebut. Suatu ketika, datanglah seorang pria yang mengamati Lavinia secara diam-diam. Pria ini bernama Ward. Ward meminta maaf kepada Lavinia dan mengatakan jika dirinya adalah seorang hidrologi. Dirinya sedang melakukan penelitian mengenai sumber air di kawasan lembah tersebut. Lavinia pun tak memperdulikan alasan dari Ward. Dia langsung bergegas pergi dari sana. Setibanya di depan rumah, Lavinia dimarahi oleh ayahnya yang bernama Nathan. Nathan pun menyuruh Lavinia untuk mencari adiknya. Kemudian, keluarlah seorang wanita yang merupakan ibu dari Lavinia. Dia bernama Teresa. Kemudian, Lavinia pun pergi ke sebuah lumbung untuk memanggil adiknya yang bernama Benny. Kemudian, Lavinia pun menyuruh Benny untuk segera pulang ke rumahnya. Beralih ke dalam rumah, Lavinia mempunyai adik terkecil yang bernama Jack. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk makan bersama. Ternyata, keluarga Nathan atau ayah dari Lavinia mengajak keluarganya untuk tinggal di tengah hutan terpencil. Hal ini dilakukan Nathan karena dirinya yang menyukai pekerjaan berkebun. Di tempat ini, keluarga Nathan hanya bertetangga dengan seorang pria tua yang merupakan penduduk asli di tempat tersebut. Kemudian, mereka pun kembali melanjutkan makan bersama. Malam harinya, Nathan mendatangi Teresa yang sedang menikmati suasana di depan rumahnya. Nathan kemudian merayu Teresa jika dirinya sangat menyayangi Teresa. Walaupun usia mereka sudah menginjak status lansia, cinta Nathan kepada Teresa tak pernah pudar. Kemudian, terlihat Lavinia dan Jack yang sedang tertidur. Sedangkan Benny, dia sedang bermain dengan anjing kesayangannya. Lalu, saat tengah malam, tiba-tiba muncul sebuah cahaya aneh yang berwarna pink keungu-unguan. Cahaya tersebut bersinar dengan sangat terang hingga membangunkan mereka semua. Di luar rumah, terlihat sebuah batu yang memiliki warna pink keungu-unguan. Jack yang tengah terbangun mengalami trauma yang sangat berat. Nathan mencoba menghibur Jack jika kejadian ini hanyalah mimpi dari Jack. Pagi harinya, Nathan menghubungi kepolisian terdekat untuk mengabarkan kejadian kemarin malam. Nathan juga menjelaskan jika kemarin malam terdapat cahaya mengkilap yang membangunkan keluarganya. Ward yang sedang meneliti di tempat tersebut kemudian mendatangi keberadaan dari Lavinia. Ward menyimpulkan jika benda ini merupakan sebuah meteorit. Kemudian, polisi tersebut pun bergegas kembali ke markas untuk mengabarkan ke atasannya. Ward memiliki firasat buruk dengan meteorit tersebut. Kemudian, Ward diajak oleh Nathan untuk pergi ke dalam lumbung. Di dalam lumbung, Nathan memperlihatkan cara memerah susu dari hewan alpaka.
Kemudian, Ward berencana mewawancarai Nathan mengenai keadaan di tempat tersebut. Nathan pun merekomendasikan Ward untuk mewawancarai seorang pria tua yang merupakan penduduk asli di tempat ini, sebab dia lebih memiliki wawasan luas mengenai tempat tersebut. Benny pun bersedia mengantarkan Ward untuk menuju ke tempat tinggal orang tersebut. Setibanya di sana, Ward bertemu dengan seorang pria tua bernama Ezra. Ezra kemudian menyuruh Ward dan Benny untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu, saat Ezra memberikan minuman kopi, Ward melihat lapisan lembab di kopi tersebut. Padahal, air di tempat ini merupakan sumber air yang sangat bersih. Kemudian, saat malam harinya, meteorit yang berada di depan rumah Nathan tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang sangat mengkilap. Beralih ke Ward, di sini Ward pun mencoba mengambil sampel air di tempat tersebut. Anehnya, air yang sebelumnya terlihat bersih kini terkontaminasi oleh cairan aneh. Kemudian, Ward yang sedang berada di luar tendanya tiba-tiba dikejutkan dengan suara aneh yang berbunyi sangat keras. Lalu, pada pagi harinya, Nathan tak melihat meteorit sebelumnya. Mereka semua pun merasa bingung dengan hilangnya meteorit tersebut. Bahkan saat Nathan diwawancarai oleh petugas televisi, dia hanya mengatakan jika meteorit tersebut memiliki warna yang mengkilap. Beralih ke Teresa, di sini Teresa yang tengah memasak tiba-tiba mengiris jarinya tanpa dia sadari. Kemudian, Nathan pun bergegas membawa Teresa ke rumah sakit. Nathan berpesan kepada Benny dan Lavinia agar menjaga Jack dan hewan ternaknya. Kemudian, pada pagi harinya, Lavinia mendatangi Jack yang sedang duduk sendirian menatap sumur di hadapannya. Jack mengatakan jika dirinya sedang berbicara dengan teman barunya. Lavinia yang panik pun kemudian menghubungi ayahnya. Akan tetapi, tak terdengar suara apapun di telepon tersebut. Padahal, telepon Lavinia telah terhubung dengan ayahnya. Beralih ke Jack, terlihat Jack yang kemudian mendatangi sumur di hadapannya. Dari dalam sumur, keluar seekor belalang sembah yang berwarna ungu. Jelas hal ini membuat keadaan semakin mencurigakan. Kemudian, kita beralih ke Lavinia. Di sini, Ward mendatangi Lavinia untuk mengabarkan hal penting. Namun, Lavinia malah menutup pintu rumahnya dan menyuruh Ward untuk pergi. Ward kemudian mendatangi tempat tinggal dari Ezra. Ward menyuruh Ezra untuk berhenti mengonsumsi air di tempat tersebut. Sebab, saat ini air yang sebelumnya bersih, kini telah terkontaminasi dengan sesuatu. Namun, Ezra tiba-tiba mengatakan jika ada makhluk asing yang berada di luar sana. Jelas hal ini membuat Ward merasa kebingungan. Kemudian, pada malam harinya, terlihat Nathan dan Teresa yang kini bergegas pulang ke rumahnya. Di lain sisi, Jack bersama anjing milik dari Benny melihat sebuah sumur yang mengeluarkan cahaya berwarna ungu. Beralih ke Lavinia, di sini Lavinia bertanya kepada Benny tentang keberadaan dari Jack. Setibanya di luar rumah, Lavinia dimarahi oleh Nathan yang baru pulang dari rumah sakit. Nathan memarahi Lavinia dan Benny karena membiarkan adiknya berada di luar rumah sendirian. Ditambah lagi, hewan alpaka yang sebelumnya dimasukkan Benny ke dalam lumbung kini keluar dengan sendirinya. Setelah itu, Nathan bertanya kepada Benny tentang keberadaan dari anjing milik Benny yang seharusnya menjaga para alpaka. Benny pun mengatakan jika makhluk aneh mungkin telah menangkap anjingnya. Jelas hal ini membuat Nathan semakin emosi. Nathan menganggap jika Benny dan Lavinia kini mulai gila. Kemudian, setelah Nathan pergi, Lavinia mengajak Benny untuk pergi dari tempat tersebut. Beralih ke Nathan, di sini Nathan yang tengah mandi tiba-tiba menemukan sebuah gumpalan jeli yang tiba-tiba menyerang tangannya. Setelah itu, Benny pun mendatangi Teresa dan menyuruh Teresa untuk memanggil pembasmi hama. Nathan menganggap jika semua ini hanyalah ulah dari hama yang berada di rumahnya. Pagi harinya, terlihat jamur yang tumbuh berwarna pink atau merah muda. Tak hanya itu, Nathan yang sedang berkebun melihat seluruh tanamannya yang berubah menjadi warna pink ke ungu-unguan. Kemudian,
Saat Teresa mendatangi Nathan, Nathan pun tiba-tiba menghancurkan seluruh buah yang dipanennya. Setelah itu, Nathan berencana meminum sebotol alkohol untuk menenangkan dirinya. Di lain sisi, terlihat kulit tangan dari Nathan yang kini mulai berubah. Pada malam harinya, Jack mendatangi ayahnya yang tengah tertidur. Jack kemudian mendatangi Benny yang berada di depan rumah. Kini, hampir seluruh tanaman di depan rumah mereka berubah menjadi warna pink ke ungu-unguan. Kemudian, Benny pun mengajak Jack untuk mencari anjingnya ke dalam lumbung. Namun, mereka malah melihat alpaka yang kini berubah bentuk menjadi hewan aneh. Lalu, keluar cahaya ungu yang akan menghampiri arah dari Benny. Benny pun mengajak Jack untuk segera pergi dari sana. Jack yang tertinggal kemudian didatangi Teresa yang berusaha menyelamatkannya. Namun, Teresa dan Jack pun terkena cahaya tersebut. Nathan yang mendengar suara keributan kemudian mendatangi tempat dari Benny. Tak disangka, tubuh dari Teresa kini menyatu dengan Jack. Pagi harinya, saat Nathan akan membawa istri dan anaknya ke rumah sakit, kendaraannya pun tak bisa dihidupkan. Beralih ke Lavinia, di sini Benny mengatakan bahwa semenjak munculnya meteorit tersebut, keadaan di tempat ini seketika menjadi aneh. Kemudian, Nathan pun mengajak kedua anaknya untuk membawa ibu mereka bersama Jack menuju ke atap rumah. Setelah berada di atap rumah, Teresa merintih kesakitan dengan apa yang terjadi kepadanya. Nathan menyuruh Lavinia dan Benny untuk menjaga ibu mereka, sedangkan dirinya akan pergi ke dalam lumbung. Setelah tiba di dalam lumbung, Nathan melihat seluruh hewan alpakanya yang kini menyatu seperti monster. Dengan penuh emosi, Nathan membunuh semua alpakanya hingga benar-benar tewas. Kemudian, Nathan pun mendatangi kedua anaknya dan menyuruh mereka untuk keluar dari tempat ini. Nathan berencana akan membunuh istrinya untuk menghentikan penderitaannya. Namun, Nathan pun mengurungkan niatnya sebab dia tak tega melakukan hal tersebut. Beralih ke Ward. Di sini Ward yang selesai melaporkan kejadian janggal di tempat keluarga Nathan, tiba-tiba dipanggil oleh seorang polisi yang menunjukkan sesuatu kepadanya. Polisi tersebut menunjukkan sebuah hewan yang menyatu menjadi satu. Polisi tersebut mengatakan jika dia menemukan hewan ini di perbatasan area barat. Malam harinya, terlihat Lavinia dan Benny yang berencana keluar dari tempat tersebut dengan menaiki seekor kuda. Namun, saat mereka akan menaiki seekor kuda, tiba-tiba kuda tersebut menjadi liar dan melarikan diri dari sana. Dari sisi lain, Benny mendengar suara anjingnya dari dalam sumur. Kemudian, Benny pun berencana untuk menuruni sumur tersebut. Lavinia berusaha menghentikan tindakan dari Benny. Namun, Benny bersikeras untuk menuruni sumur tersebut. Dan tiba-tiba, keluar cahayanya yang kemudian membuat Benny pun terjatuh ke dalam sumur tersebut. Lavinia kemudian mencoba menjelaskan hal tersebut kepada ayahnya. Namun, Nathan tak memperdulikan hal tersebut. Nathan kemudian mengunci Lavinia di atas atap rumah. Beralih ke Ward, di sini Ward bersama seorang sheriff berencana menyelidiki tentang apa yang terjadi di area barat. Di sisi lain, Lavinia melihat ibunya yang kini berubah menjadi makhluk mengerikan. Ward yang telah tiba di depan rumah Nathan kemudian bergegas untuk memeriksa keluarga dari Nathan. Dari atap rumah, terdengar suara Lavinia yang menjerit ketakutan. Ward dan seorang sheriff itu pun bergegas untuk mengeceknya. Di sana, mereka melihat ibu dari Lavinia yang berubah bentuk menjadi makhluk mengerikan. Dengan terpaksa, polisi tersebut pun membunuh ibu dari Lavinia. Ward kemudian berencana membawa Lavinia ke dalam mobil untuk pergi dari tempat ini. Namun, saat berada di luar rumah, seketika langit pun terlihat akan turun hujan. Lavinia mengatakan jika makhluk itu tak akan membiarkan mereka pergi dari sini. Ward pun tak tahu maksud mengenai makhluk asing yang dikatakan oleh Lavinia. Lavinia kemudian menangisi keadaan ayahnya yang mulai sekarat.
Di lain sisi, Ward mendatangi keberadaan dari Ezra yang merupakan penduduk asli di tempat tersebut. Kemudian, saat tiba di dalam rumah Ezra, mereka melihat tubuh Ezra yang mengeluarkan cahaya ungu yang sangat mengkilap. Ward pun kemudian bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, Sheriff sebelumnya kini tertangkap oleh tumbuhan yang tiba-tiba hidup. Kemudian, saat Ward akan pergi dari sana, terlihat Lavinia yang mengeluarkan cahaya pink ke ungu-unguan. Seketika, cahaya tersebut pun mengarah ke sebuah langit. Kemudian, saat Ward akan mencari tempat persembunyian, di sini dia diserang oleh Nathan yang kembali hidup. Dengan susah payah, Ward berusaha bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian, cahaya tersebut pun berubah menjadi warna putih. Ward yang selamat pun berusaha keluar dari ruang bawah tanah. Ward kemudian melihat keadaan di area luar yang terlihat seperti sebuah debu gunung berapi yang meletus. Ward pun tak tahu tentang apa yang telah terjadi sebenarnya. Di akhir film, terlihat Ward yang masih terbayang dengan insiden sebelumnya. Dan kemudian film pun berakhir.